Doa malam. Tuhan Yesus, semoga aku tidak lagi mengkhawatirkan apapun, karena hidupku adalah milik-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Sumber Damai, sesaat lagi hari kan berganti. Aku bersyukur atas segala damai dan berkat-Mu yang menyertai setiap langkahku. Terlebih, karena Engkau telah menepis segala kekhawatiran yang ada di hatiku. Tuhan Yesus, kurasakan langkahku mengayun ringan, karena tiada lagi kekhawatiran yang membebani aku. Tuhan Yesus, semoga aku tidak lagi mengkhawatirkan apapun, karena hidupku adalah milik-Mu. Tuhan Yesus, kusadari sikap dan tindakanku di sepanjang hari ini tak jauh dari dosa dan kelalaian, terutama karena selama ini aku mudah larut dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus, kumohon berkenanlah Engkau menerima sesal dan tobatku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kekhawatiran telah beringsut dari hatiku. Aku telah menyerahkan seluruh masa depanku ke dalam tangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidupku. Tuhan Yesus, semoga aku tidak lagi mengkhawatirkan apapun, karena hidupku adalah milik-Mu. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau selalu menuntun langkahku sehingga aku mengalami ketenangan. Aku bersyukur karena telah berserah seutuhnya pada-Mu, sebagaimana Engkau sendiri berpesan kepada murid-murid-Mu. Karena itu, aku berkata kepada-Mu, janganlah khawatir akan hidup-Mu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuh-Mu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan Yesus, semoga nasihat Nabi Daud meneguhkan aku setiap kali kekhawatiran menelusuk hatiku. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus, jauhkanlah aku dari segala bentuk kekhawatiran. Tuhan Yesus, semoga aku tidak lagi mengkhawatirkan apapun, karena hidupku adalah milik-Mu. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kedamaian dan ketenangan dalam hidupku. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.